Selamat datang di channel Eleven Sport. Kali ini kita akan membahas hasil lengkap, klasemen, dan top skor Piala Asia 2023. Timnas Indonesia akhirnya menjalani laga perdananya di Piala Asia 2023 ini. Mereka langsung dihadapkan dengan Timnas Irak. Laga Indonesia versus Irak ini digelar di Stadion Ahmed bin Ali, Senin, tanggal 15 Januari tahun 2024, malam waktu Indonesia Barat. Permainan skuad Garuda cukup lumayan dan mengalami peningkatan. Sayangnya pada akhirnya mereka tetap tak bisa membendung Irak dan kalah 3-1. Hasil itu membuat Indonesia untuk sementara terdampar di dasar klasemen grup D, sementara Irak ada di posisi kedua. Setelah ini, Timnas Indonesia akan berduel lawan Vietnam. Pertandingan derby ASEAN ini akan digelar pada tanggal 19 Januari tahun 2024. Berikut hasil lengkap, klasemen, dan top skor Piala Asia 2023. Terima kasih sudah menonton video ini, mohon dukungannya, dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya, komen, like and subscribe agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola. Salam olahraga dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya.